Merinding, keberhasilan dan kesuksesan Lesti Kejora di panggung musik tanah air selalu menjadi buah bibir masyarakat saat ini. Semenjak biduan cantik itu dipersunting oleh aktor tampan Rizky Billar, nama Lesti Kejora selalu menjadi sorotan publik. Tepatnya Selasa malam tanggal 15 November 2021, wanita yang lebih akrab disapa dengan nama Didi itu kembali menjadi perhatian media. Bagaimana tidak, pelantun lagu Bismillah Cinta itu berhasil memboyong penghargaan dalam berbagai kategori di AMI Award 2021 yang dihelat di stasiun televisi RCTI. Salah satunya adalah dalam kategori pencipta lagu terbaik. Lesti Kejora diketahui berhasil membawa pulang piala bergengsi itu yang diraih dalam ajang AMI Award 2021 yang dimenangkan lewat lagu Kulepas Dengan Ikhlas yang diciptakan oleh musisi ternama yaitu Adibal Syahrul. Sontak kemenangan tersebut membuat Adibal begitu terharu. Bagaimana tidak, lewat lagu yang dinyanyikan oleh Lesti Kejora, nama Adibal semakin mentereng di dunia musisi musik tanah air saat ini. Ucapan rasa syukur dan terima kasih tak lupa dilontarkan oleh Adibal kepada Lesti Kejora yang telah mengharumkan namanya di penghargaan AMI Award 2021 di RCTI yang digelar beberapa saat yang lalu. Sebagai tanda terima kasih dan rasa syukurnya, menurut informasi, Adibal memberikan tanda mata berupa hadiah spesial kepada istri Rizky Billar itu. Sayangnya, hadiah tersebut belum diketahui seperti apa, dan pastinya hadiah itu begitu berharga untuk Lesti Kejora sendiri agar ke depan lebih sukses dan menjadi penyemangat untuk Lesti dalam meraih apa yang ia cita-citakan selama ini. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.